beda, tidak kayak yang pandemi waktu itu, waktu pertama itu. Sekarang ini alhamdulillah udah membaik buat kegiatan masyarakat Pantai Batam Sari, udah ada peningkatan dari segi para ekonomi pedagang dan dari segi pengunjung alhamdulillah udah agak meningkat dibandingkan kemarin, tahun kemarin. Alhamdulillah keunggulan di Pantai Batam Sari ini Kota Tegal dari kenyamanan pengunjung dan buat rekreasi anak-anak untuk mandi-mandian bersama keluarga, alhamdulillah di sini cukup nyaman, aman, karena kita ada penjagaan di tiap-tiap titik, penjagaan pengurus Pokdarwis demi keamanan para pengunjung. Tiket masuk pengunjung masih 2.000. Sudah yang keberapa kali datang ke Batam Sari ini? Sudah yang ke-5 kali lah. Apa yang membuat jenengan suka main ke Batam Sari ini? Yang pertama tempatnya bersih, yang kedua makanannya juga tidak terlalu mahal, sederhana lah. Terus tempatnya juga enak, adem. Varian macam-macam makanan ya, dari nasi lengkok, nasi soto ayam, nasi soto bojot, terus bakso, seblak. Untuk cemilannya undon sama otak-otak dan keong racun serta sosis. Itu harganya berapaan itu? Harganya untuk nasi lengkok Rp7.000, soto ayam Rp10.000, soto bojot Rp13.000. Baksonya cuma Rp8.500. Untuk minuman-minumannya ada pop es, macam-macam es kopi sama es teh. Itu macam-macam mulai dari harga Rp2.000 sampai Rp5.000. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.